Magnus Carlsen menjuarai GCT Kroasia dengan keunggulan setengah angka dari Alireza Firosia. Salah satu kemenangan Magnus hari ini didapat atas Jordan Van Forest pada babak 10 dalam 32 langkah. Game sendiri berlangsung dalam tema Italian Game, varian Gioco Piano. C3, Gajah B6, D4, dan Menteri E7. Van Forest melewatkan pion menyerang kuda. Kuda kembali, dan kesalahan pertama terjadi di langkah ke-7, di mana Van Forest mengorbankan pion. Menteri makan, dan menteri ditukar. Pion makan. Magnus unggul satu pion, tapi Van Forest punya kompensasi memiliki petak outpost di center. Sekarang dia rokade. Magnus mengeluarkan kuda. Benteng melindungi pion, kuda E6, dan A4. Gajah C7, A5, benteng B8, dan kuda A3, lalu A6, kuda C2, dan B5. Pion makan yang pasang, gajah makan, kuda B4, dan gajah B7, lalu kuda D2, pion A5. Dan kesalahan kembali diperbuat Van Forest. Dia menaruh kuda di petak D5. Magnus segera menghilangkan kuda. Setelah gajah makan, kuda makan, dan pion makan, Van Forest punya pion di wilayah Magnus yang nantinya akan dengan mudah diserang dan dieliminasi. Magnus melangkah kuda F4, serangan pada pion, dan juga mengincar petak D3. Van Forest membalas kuda C4, lalu kuda D3, dan benteng E2, kemudian raja E7. Gajah E3, gajah ditukar, kuda makan, dan langkah defensif G6. Kemudian benteng makan pion. Magnus mengambil pion, benteng ditukar, dan kuda makan. Kemudian Van Forest menggerakkan raja, tapi Magnus mengincar pion C. Dan setelah benteng B5, kuda C4. Kuda tidak bisa diambil sebab benteng makan kuda. Dan jika pion dipertahankan, pion yang lain akan jatuh. Maka Van Forest memilih kuda C2. Tapi ini kesalahan fatal karena kuda skak, raja E2, dan kuda E4. Pion C terserang dua kali dan dipastikan akan hilang. Van Forest menggeser benteng, lalu kuda makan pion skak. Sekarang Magnus unggul dua pion. Di sini Van Forest masih mencoba raja D3, tapi kuda E4 dimainkan, dan Van Forest menyerah sebab jika raja makan kuda, benteng makan kuda, perwira semakin berkurang, dan Magnus unggul dua pion. Jika pion menyerang kuda, benteng skak, dan kalau raja makan kuda, skakmat dengan pion.